Tribuners, selaku pemegang setia, dan kamu sudah menyaksikan Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. KSPSI Andi Gani Tribuners buka suara soal dukungannya terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Andi Gani pun menyebut dan membela Ganjar Pranowo bahwasanya Ganjar Pranowo bukanlah pembuat UU Omnibus Law Cipta Kerja. Diketahui Tribuners, Ganjar Pranowo merupakan kader dari PDIP, Partai PDI Perjuangan yang mengusung Omnibus Law UU Cipta Kerja. Berikut informasi selengkapnya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani, Nena Wea, buka suara terkait dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Andi Gani membela Ganjar Pranowo dan menyebut Gubernur Jawa Tengah tersebut bukanlah pembuat dari UU Omnibus Law Cipta Kerja. Diketahui Ganjar Pranowo merupakan capres PDIP yang mendukung UU Omnibus Law Cipta Kerja. Kita harus pisahkan beliau bukan pengambil kebijakan. Saya ulangi sekali lagi, jangan posisikan Pak Ganjar pembentuk UU Omnibus Law. Ini kan salah cara berpikirnya, kata Andi Gani di Jakarta Selatan pada Senin 1 Mei 2023 sore. Menurut Andi Gani bahwa Ganjar Pranowo merupakan Gubernur Jawa Tengah yang tidak punya kewenangan membentuk undang-undang. Lalu kenapa kita harus membenci Pak Ganjar Pranowo? Ini yang mesti saya sampaikan ke publik. Hari ini banyak di medsos, banyak yang menyerang buruh, sudah jelas beliau sosok pemimpin yang kami butuhkan, jelasnya. Andi menegaskan Ganjar Pranowo bukanlah pembuat Omnibus Law Cipta Kerja. Ganjar bukanlah pembuat Omnibus Law Cipta Kerja. Saya menggugat ke Mahkamah Konstitusi, kenapa kita mesti salahkan Ganjar, tegasnya. Kemudian Tribunus dikatakan Andi Gani jika ada opening mempertanyakan buruh yang selalu menolak Omnibus Law Cipta Kerja tapi mendukung Ganjar yang berasal dari partai yang mendukung UU tersebut. Kemudian dikatakan Andi Gani pertemuannya dengan Ganjar Pranowo pada Senin 1 Mei 2023 sore merupakan pertemuannya secara pribadi, tidak perlu koordinasi dengan PDIP. Andi Gani Tribunus mengaku membela Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah yang bukan pembuat dari atau pengusung Omnibus Law Cipta Kerja. Mampir di kolom komentar untuk memberikan tanggapan kamu. Well, that's information for today. Don't forget like, comment, and subscribe. Dan patahin terus channel Tribun Batam setiap hari.